Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Brock. Saat ini kita mempelajari bagaimana Kelvin Brock ingin mengajak kita untuk dapat melihat di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh penderitaan dan juga penuh tekanan dan pencobaan. Kita mungkin merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang baru kalau kita melihat di waktu yang lalu pada saat bangsa Israel, mereka berada di padang belantara. Mereka merindukan agar cepat mencapai tanah perjanjian itu sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Dan saat ini pun kita berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Saat tiap hari kita membaca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita dapat melihat bagaimana kasihnya Tuhan itu yang menuntun kita melalui setiap hari berserah kepadanya. Maka kita dapat menemukan jawaban-jawaban Tuhan. Maka kita melihat kepada diri kita untuk kita membutuhkan penyerahan yang sungguh-sungguh. Saat kita membaca, kita dapat melihat sistem upacara korban kuno dapat mengingatkan kepada kita. Kita membutuhkan seseorang untuk dapat menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki, dan kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Dusta yang Pertama. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika Adam dan Hawa yang ditempatkan di taman, mereka diajarkan dalam kebaikan, bukan kejahatan. Pengetahuan tentang kejahatan atau pengalaman mengenai dosa dan akibat-akibatnya sengaja dirahasiakan dari mereka. Jika mereka setia, Tuhan akan seiring berjalannya waktu membuka pemahaman mereka mengenai ngerinya pelanggaran. Namun tindakan mereka membuat pengetahuan itu dan konsekuensi segera menimpa akan mereka. Jadi pelajaran kita saat ini membawa kita kembali melihat di Taman Eden. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, mereka diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, serupa dengan gambar Bapa. Bagaimana mereka begitu sempurnanya, dan pada saat mereka diajarkan, mereka diberitahukan tentang yang baik, bukan yang jahat. Dan pada saat Tuhan ingin atau Bapa ingin mengajari mereka tentang yang jahat itu, seringnya waktu mereka akan diajarkan, namun mereka sendiri mengambil jalan pintas, sehingga mereka harus menerima konsekuensi yang ada. Mereka harus menerima akibat dari apa yang mereka telah pilih. Jadi di sini kalau kita melihat, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita juga hak untuk memilih, di mana kita akan memilih yang baik. Tentu kita akan hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita memilih yang jahat, kita akan lebih jauh daripada Tuhan. Konsekuensi yang akan kita terima dari setiap pilihan kita akan kita lalui. Jadi bukan hanya kita perbuat saja, tapi tidak ada konsekuensi. Sama seperti Adam dan Hawa di waktu yang lalu, mereka pun menerima konsekuensi yang menimpa mereka. Bagaimana mereka kehilangan akan kemuliaan Tuhan, bagaimana mereka kehilangan akan hal yang sangat luar biasa. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi mereka melanggar akan setiap perintah daripada Tuhan, sehingga mereka kehilangan kesempurnaan itu. Bukan buah itu yang meracuni mereka. Tidak ada ciptaan Tuhan yang beracun, melainkan penerimaan Hawa terhadap kebohongan setan Sekali-kali kamu tidak akan mati, dan kurangnya kepercayaan Adam terhadap kemampuan Tuhan untuk mengatasi situasi tanpa Hawa dan menghantam sistem mereka dengan kematian. Seperti biasanya, pernyataan setan sepenuhnya tidak salah. Kata-katanya, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka adalah benar. Tetapi pernyataan sebelumnya, sekali-kali kamu tidak akan mati, tidak benar. Karena di sini setan juga mengatakan, mengutip dari ayat juga. Dia mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati saat kamu makan akan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Matamu akan terbuka dan kamu akan mengetahui baik dan yang jahat. Kamu akan sama seperti Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengizinkan kamu makan akan buah ini. Padahal Tuhan berencana untuk membuka rahasia itu kepada mereka, tapi belum waktunya. Namun mereka sendiri memilih untuk meninggalkan atau memilih untuk tidak setia. Seandainya mereka setia, Tuhan akan memberikan kepada mereka rahasia-rahasia yang tidak terduga itu. Mereka akan diberikan penjelasan demi penjelasan sehingga mereka mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Namun Hawa pada saat memilih untuk tidak setia, bagaimana dia mengikuti kebohongan daripada setan itu, sehingga kesempatan yang telah diberikan kepada mereka gagal menggunakannya. Bukti kebohongan segera berlangsung. Bagaimana pohon mereka yang syarat buahnya mulai layu, bunga mereka menumbuhkan duri, burung-burung dari Firdaus kehilangan bulu mereka, hewan-hewan tidak lagi patuh, atmosfer kehilangan ketenangan yang menyenangkan, pasangan yang dahulu tidak bersalah, cahaya meliputi mereka, lenyap dan kemanusiaan mereka yang suci itu sirna, mendapati diri mereka dijauhkan dari semua hak istimewa yang paling menguatkan di Eden. Persekutuan bertatap muka dengan pencipta mereka jadi sangat mengerikan akibat dari pilihan-pilihan mereka. Bagaimana kita melihat pada saat mereka memilih untuk tidak setia kepada Tuhan? Pada saat yang sama, kalau kita melihat saat mereka mengikuti akan kebohongan setan itu, pohon yang syarat buahnya menjadi layu, daun-daun mulai menguning dan gugur, burung-burung kehilangan akan bulunya, bunga-bunga yang tadinya indah mengeluarkan akan durinya. Sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat kembali akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Kalau kita mengatakan, kalau saya yang seperti Adam, saya akan memilih untuk menurut kepada Tuhan. Jangan kita kembali kepada hal itu. Kalau kita melihat, kalau saya seperti Adam. Saat ini saja kita dihadapi dengan setiap situasi, kita tidak sanggup untuk melakukan yang benar. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa seandainya saya yang berada di posisi Adam atau Hawa, saya akan memilih yang benar. Di sini kita melihat bagaimana akibat dari dosa itu membawa perpisahan yang kekal untuk manusia dengan Tuhan. Tapi ingat, Dia mengirimkan seorang yang dapat mengikat kita kembali dengan kasih-Nya, yaitu Yesus sendiri. Dia datang ke dunia ini karena pelanggaran kita. Dia rela datang meninggalkan surga yang nyaman itu, dan Dia rela untuk menjadi pengganti masing-masing kita, sehingga kita dilayakkan kembali. Di sini dikatakan persekutuan tatap muka dengan pencipta telah sirna. Bagaimana sangat mengerikan. Mereka harus tidak bertatap muka lagi dengan Bapa. Saat ini mungkin kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan melalui alam. Walaupun dunia ini sudah berdosa, tapi kasih Tuhan terus dinyatakan kepada kita, agar kita dapat mengerti betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan kepada Adam, kepada Hawa, dan juga kepada masing-masing kita. Di sini pun mereka tidak lagi bisa berbincang-bincang dengan Tuhan di waktu fajar, berjalan-jalan dengan Dia di hari yang sejuk, atau santai bertanya-tanya kepadanya mengenai karyanya yang sangat luar biasa. Ketika mereka berbincang di bawah langit yang langit berbintang pada malam hari, mereka sekarang bersalah, telanjang, merasa malu. Roh mereka kaku karena kejut akibat perpisahan dan derastis Alkitab akibat dosa yang mengerikan. Ini sangat luar biasa. Pada saat mereka memilih untuk tidak setia lagi, di saat yang sama mereka melihat ketidaksempurnaan atau kecacatan yang ada dalam diri mereka. Bagaimana mereka yang tadinya ditutupi dengan cahaya kemuliaan telah sirna, bagaimana mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan mereka, hilang begitu saja. Di setiap pilihan kita, setiap pilihan masing-masing kita, apapun itu yang terkecil sekalipun, akan ada konsekuensi yang kita akan hadapi. Oleh karena itu marilah kita saat mau memilih, kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga setiap pilihan itu kita hanya beralaskan dengan Dia, sehingga pilihan-pilihan itu Dia akan menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki, sehingga tiap pilihan kita itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang kita akan pilih sekarang akan menentukan di pihak mana kita akan berdiri nanti. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam setiap pilihan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kita membawa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dituntun kepada jalan yang Dia kehendaki. Kita mungkin saat ini dalam pilihan kita, mungkin saat ini kita masih bergumul di setiap pilihan kita, karena kita sudah berpisah begitu jauh dan tidak bisa kita bingung mau datang kembali kepada Tuhan seperti apa. Tapi jalan keluar satu-satunya, di saat kita tidak bisa berdoa, seakan-akan Tuhan sudah sangat jauh dari kita, seakan-akan Tuhan tidak mendengar akan permohonan kita, di saat itulah kita harus berdoa. Di sini renungan dari Ellen White juga menyatakan kepada kita bahwa di saat itulah kita harus berdoa. Saat kita merasa tidak sanggup lagi, di saat itu Tuhan akan membuka jalan bagi masing-masing kita, asalkan kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena di saat itulah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Konsekuensi dosa yang menyakitkan bukanlah motivasi utama kita untuk menurut. Di sini ada himbauan bagi kita. Bukan karena kita takut akan konsekuensinya baru kita mau menurut, tapi kita tahu bahwa menurut kepada Tuhan ada jalan satu-satunya, karena Dia sangat mencintai kita. Bagaimana kita akan merespon akan kasih Tuhan itu melalui penurutan kita, melalui komitmen kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini motivasi adalah kasih Kristus. Ini adalah menjadi memotivasi kita bahwa Kristus telah mencintai kita terlebih dahulu. Tuhan telah memberikan nyawanya terlebih dahulu untuk kita, sehingga kita dengan sendirinya akan memberikan diri kita kepadanya. Inilah yang Dia ingin kita tanamkan dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita usahakan atau kita takut dengan setiap konsekuensi. Kalau kita hanya takut dengan setiap konsekuensi itu tidak akan bertahan. Tapi kalau kita melihat kasihnya Kristus, maka kita akan terus bercermin kepadanya. Apalagi yang saya akan harus rubah dalam kehidupan saya, apalagi yang saya harus tinggalkan dari kehidupan saya. Itu akan menjadi bagian kita, sehingga tiap hari kita akan bertumbuh, bukan tiap hari kita akan bercermin, bukan bercermin kepada diri kita sendiri, tapi bercermin kepada Kristus, sehingga kehidupan kita hari-hari demi hari akan lebih baik dan lebih baik lagi. Disinilah bagaimanapun halnya itu adalah sebuah pengingat yang efektif untuk hikmat penurutan, dan harga keselamatan itu dibawa oleh Yesus, saksi kita yang benar dan lebih baik. Jadi sangat luar biasa. Dusta pertama di Eden. Bagaimana setan menanam dusta itu di setiap masing-masing kita sekarang. Bukan hanya di Eden saja, tapi sekarang ini dia bersiap melalui kebohongan-kebohongannya, melalui tipu muslihatnya yang dibungkus dengan setiap situasi yang sangat bagus. Dan saat kita terperangkap dalam itu, maka kita akan menjadi hancur, menjadi berpisah dengan Tuhan, menjadikan kita hamba di bawah kendalinya, sehingga kita tidak layak lagi untuk kembali. Dia akan menekankan kepada kita, engkau begitu berdosa sehingga kamu tidak bisa lagi untuk berbalik. Tapi di saat itulah marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikan pengampunanmu kepada saya. Karena melalui kasih Kristuslah kita dapat disempurnakan kembali. Oleh karena itu marilah kita mengambil komitmen kita. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan dapat menuntun kita. Hanya melalui Yesus kita sanggup berjalan melewati setiap situasi. Tanpa pertolongan Dia, kita tidak akan layak mencapai standarnya Tuhan. Kita tidak akan layak berjalan sendiri. Kita tidak akan sanggup, karena kita sebagai manusia kita akan lemah. Karena setan memberikan tawaran-tawaran yang dibungkus dengan rapinya, sehingga kita tidak tahu apakah itu rencana setan atau rencana Tuhan. Oleh karena itu kita harus berwaspada melalui pilihan-pilihan terkecil kita setiap harinya. Libatkan Tuhan di dalam setiap pilihan kita itu, sehingga Dia dapat menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki. Dia dapat menuntun kita ke jalan yang Dia ingin kita lalui bersama dengan Dia. Maka kita akan menempuh dengan berjalannya waktu. Tuhan akan menuntun kita menuju kepada kesempurnaan. Biarlah setiap pilihan kita hari ini kita serahkan ke Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita melalui doa kita yang sungguh-sungguh meminta pertolongan daripadanya. Maka Dia akan menuntun kita melalui pertolongannya itu. Kita dapat dimenangkan menjadi anak-anaknya yang setia sampai pada akhirnya. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kita dapat terus bertumbuh, sehingga kita dapat terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan teruslah memandang kepada Kristus. Milikilah iman yang Yesus miliki, yaitu tidak bergantung pada kekuatannya, tetapi Dia bergantung kepada kekuatan Bapaknya, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Dan pilihan hari ini akan menentukan di pihak mana kita akan berdiri. Setelah kita menentukan ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.